radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakatu syafa'ati yaumil qiyamah." Man shalla alayya hina yusbih ashra, siapa yang di pagi hari baca selawat 10 dan ketika di sore hari baca selawat 10, berarti satu hari berapa? 20. Kira-kira berapa lama kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? 20 kali. Kira-kira sejam? Kagak. Berapa paling? 1 menit. 5 menit udah dibaca di lagu-lagu itu bagi 5 menit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi 10, sore 10. Apa kata Rasulullah? Adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Itu orang bakal dapat syafa'atku nanti di hari kiamat. Subhanallah. Oleh karena itu insyaallah nih, memang kalau kita salawat 10 sendiri kadang-kadang kelupaan, 20 kadang-kadang kelewatan, tapi kalau berjamaah 100 kita siap. Tadi tuh udah berapa salawat kita tuh, banyak kagak terasa. Insyaallah jadi jamaah takhir kali, kemarin-kemarin belum salawat gara-gara gak ada kumpulan, gak ada kumpulan maulid maghrib, jadi sekarang maulid gak ada kemarin. Nah sekarang ada, kita banyakin salawat sama Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang dulu, ajdaduna, masyayikhuna, orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu kadang maulid baca rawi, baca selawat, kagak pakai ceramah, selesai, gobul, selesai langsung apa? Doa udah, kagak pakai ceramah lagi. Kenapa? Intinya maulid itu adalah selawat kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada orang juga bikin maulid tapi kagak baca rawi. Bikin maulid gak baca selawat, baca Quran sambutan ceramah. Itu mah taklim biasa, itu mah tabligh apa? Tablik, tablik akbar, bukan maulid. Yang maulid itu inti, intinya baca apa? Rawi itu, baca rawi, baca salawat, itu intinya salawat apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ceramahnya bukan inti, kalau ceramahnya taklim biasa, kita taklim biasa. Makanya alhamdulillah kita lihat nih, setiap tahun sebelum pandemi di Nuris ini kalau ngadain maulid, panjang zikirnya, bancak maulidnya, ceramah setengah jam cukup. Orang tua kita memang gak usah panjang, slow aja, yang penting maulidnya yang penting. Dan itu memang begitu cara orang-orang tua dulu kita, begitu banyakin sholawat. Jangankan ratusan, 10 aja tiap hari, pagi 10, sore 10, adrakatu syafa'ati yaumil qiyamah. Allah, insya Allah kita semua dimudahkan lisan kita untuk bersholawat sama Nabi Muhammad. Oh kalau dilihat pahalanya, lihat tadi dibilang man salla alaiya wahida sallallahu biha alaihi asyra, selawat kepadaku sekali, 10 rahmat Allah kasih. Kita baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Al-Hasanah. Kata Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, bisa nadin hasan, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah wa lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf lam harf mim harf." Siapa yang membaca Al-Qur'an setiap hurufnya 1 kebaikan dikalikan 10, berarti 10 kali kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu, alif lam mim, dapat berapa? 10 kebaikan al-hasanah. Tapi kalau Nabi Muhammad bersolawat 10 rahmat, 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Tapi kalau antum baca Quran harus pas bacaannya, harus pakai adab, harus pakai wudhu. Kalau baca Quran enggak pakai adab, kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran, Quran bukan jadi syafaat, malah menjadi apa? Pencelaka. Kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, Quran itu melaknat orang tadi. Kenapa orang itu dilaknat sama Al-Quran? Karena bacanya tidak pakai adab, tidak pakai wudu, sembarangan, asal saja kena. Tapi kalau selawat antum gak pakai wudhu tetap dapat. Dalam keadaan khusyuk dapat pahala, gobul doa. Kagak khusyuk, dalam keadaan lalai, tetap dapat 10 rahmat dari Allah subhanahu. Perempuan yang lagi haid baca selawat tetap dapat 10 rahmat. Perempuan baca Quran dalam keadaan haid hukumnya haram, bukan dapat pahala, malah haram. Ini betul-betul wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi Muhammad tidak diutus kecuali membawa rahmat. Bahkan namanya saja tidak pernah mencelakakan orang. Nabi Muhammad disebut namanya dalam keadaan haid tetap dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibaca dalam keadaan lalai tetap dapat rahmat.
dalam keadaan sambil jalan enggak konsentrasi tetap dapat rahmat. Enggak ada cerita Nabi membawa celaka, tidak ada. Gantengnya Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Imam Ibnu Qayyim ketika meriwayatkan dari hadis riwayat dari Anas ibn Malik dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf, wa ana bi Yusuf, dan aku saat itu bertemu dengan Nabi Yusuf, fa idza huwa ka anna qad utiya syatral hasan. Waktu aku ketemu dengan Nabi Yusuf, aku lihat seakan-akan Nabi Yusuf setengah ketampanan sudah dikasih kepada Nabi Yusuf. Gantengnya Nabi Yusuf setengah, sementara Rasulullah sempurna. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya ketampanan itu ada 100% dibagi 2, 50% untuk Nabi Yusuf sendirian, 50% untuk kita semua nih. Di atas muka bumi dapat 50%. Bagi-bagi tuh. Jadi kalau kegantengan manusia dikumpulin semuanya sama dengan gantengnya Nabi Yusuf. Jadi kita kira-kira dapat berapa persen? 0, 0, 0, 0. Nolnya kebanyakan udah. Sombong lagi. Nabi Yusuf setengah. Makanya waktu Nabi Yusuf lewat, perempuan motong itu bukan buah yang dipotong, tapi tangannya dipotong. Gantengnya Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf gantengnya 50% dari gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf 50%, Nabi Muhammad 100%. Yang unik, gantengnya Nabi Yusuf 50% bikin orang sakit. Tangan orang putus gara-gara dia sendiri ngeliat gantengan, bukan salah Nabi Yusuf. Cuman gantengnya itu membuat perempuan apa? Tapi Nabi Muhammad 100%, enggak ada cerita yang mengatakan orang celaka gara-gara gantengnya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi Muhammad kegantengannya tidak pernah membuat orang susah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya kita, sesoleh-solehnya kita, pernah nyakitin orang. Semua ini pernah nyakitin orang. Tidak ada yang enggak pernah nyakitin orang. Paling tidak yang kita sakitin orang tua kita waktu ngelahirin kita, nangis teriak-teriak dia. Nangis waktu ngelahirin. Siapa yang di sini waktu dilahirin ibunya senyum enak, kagak terasa apa-apaan? Wahnan ala wahnin. Mereka sakit di atas sakit waktu ngelahirin kita. Berarti semua orang ini pernah nangisin ibunya. Ibunya dibikin nangis. Ibunya orang yang paling mulia setelah Rasul adalah ibu kita, dibikin nangis sama kita. Berarti sebaik apapun orang pernah nangisin orang tua, kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah nyakitin orang, hatta ibunya sendiri. Ibunya waktu melahirkan Nabi Muhammad, la tajidu alaman wala ilala. Ibunya waktu melahirkan Rasul, la tajidu alaman wala ilala. Ibunya tidak merasakan sakit sedikit pun. Keluar tidak ada darah yang keluar, tidak sakit sama sekali waktu Nabi Muhammad keluar. La tajidu alaman wala ilala. Rawi yang kita baca tadi. Berarti Nabi Muhammad enggak pernah nangisin orang. Nabi Muhammad enggak pernah nyakitin orang, hatta ibunya sendiri. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hewan zaman dulu sebelum Nabi Muhammad datang, kalau mau dipotong tinggal ditusuk perutnya, dipatahin lehernya kalau itu ayam. Motongnya sembarangan, tapi datang Nabi Muhammad, tusuknya disuruh apa? Tajamkan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihata. Kalau kalian perang, perang yang baik. Kalau kalian menyembelih, nyembelih yang baik. Lalu tajamkan pisau kalian biar pesembelihanmu itu menjadi enak, tidak terlalu sakit. Semua hewan bersyukur dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad. Gara-gara Rasulullah mereka enggak terlalu sakit waktu dipotong, gara-gara Nabi Muhammad. Subhanallah, inilah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmah, rahmah, rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga betul-betul kita semua ini dijadikan oleh Allah sebagai pencinta Nabi Muhammad. Bersolawat tidak berhenti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.